IIS Dahlia balas SNDR 4 N 14 soal K0 M 3 N T 4 R P 3 D 4 nya saat jadi juri DKDI kurang S 0 pan S 4 tun. IIS Dahlia membalas K0 M 3 antar penyanyi Fatin Sidkia yang menyindir dirinya karena M 3 N G 0 M 3 antari salah satu peserta ajang pencarian bakat KDI. IIS pun M3 Ni 3 S4 lekan aksi penyanyi 22 tahun tersebut dan tak seharusnya B3 RK0 M3 antar sampai seperti itu. Serta menonton VD30 secara utuh. Ia mengatakan jika VD30 itu sudah dipotong. IIS mengatakan, VD30 lengkapnya, WOD terlihat belum siap mengikuti audisi karena makeup dan kostumnya tertinggal. WOD pun lantas diminta pulang dan kembali ikut audisi ketika sudah siap, bukan dikeluarkan secara resmi. Yang saya sesalin, saya dikasih tahu orang-orang ada penyanyi yang namanya Fatin, yang saya kenal dia anak hasil dari perusahaan yang SSMS juga, dia terkenal karena ajang talent search juga ikut B3 RK0 M3 antar tanpa menonton full videonya secara utuh itu kan STPDA dong. Ujar IIS dalam wawancara, Sabtu, 21 Juli 2018. Bahkan IIS menyebut Fatin juga kurang S0 pan S4 tun. Jangan membuat opini padahal dia enggak nonton. Jadi saya anggap anak-anak ini harus dididik sopan santun, kata IIS Dahlia. Sebelumnya, diketahui Fatin memberikan K0 M3 antar tentang IIS Dahlia M3 NG0 M3 antari kontestan bernama WOD dianggap tidak menggunakan riasan dan kostum yang layak untuk audisi. Fatin mengatakan kalau hal terpenting dalam sebuah ajang pencarian bakat menyanyi adalah suaranya. Setahu aku ya dulu pernah ikut talent show gak ada tuh harus syarat-syarat harus pakai makeup, dress, bajunya harus super jedang sekali. Yang penting cewek atau cewek sesuai umur dan suka nyanyi itu kaya apa banget coba dan itu jurinya tuh. Ya seharusnya disuruh nyanyi dulu. Nggak disuruh keluar cari dress baru boleh nyanyi. Orang makeup itu dikira gampang, dikira murah. Baju proper kaya yang mereka mau itu dikira murah? Ini kocak sih. Logika kocak super simpelnya adalah ini talent show untuk nyanyi. Tapi bahkan pas masuk ruangan gak disuruh nyanyi dulu baru abis itu di 0M3 antari malah disuruh ganti baju baru boleh nyanyi, kocak kata Fatin. IIS Dahlia kembali menuai KRT-kan dari para netizen. KRT-kan ini lantaran B3R3D4-nya VD30 YouTube juri yang mengusir peserta audisi penyanyi dangdut. Dalam VD30 tersebut nampak IIS Dahlia, Tria Utami dan Benigno tengah menjadi juri di Makassar, Sulawesi Selatan. Terdapat peserta bernama WOD Sofia yang berasal dari Bau-Bau. Namun sebelum menunjukkan bakat bernyanyi, WOD justru kena marah oleh IIS Dahlia. IIS Dahlia tak suka dengan penampilan WOD yang polos tanpa makeup dan hanya berpakaian santai. Karena hal itu, IIS Dahlia pun mengusir agar WOD mencari baju yang lain. Empat kibat hal tersebut, ibu dua anak ini pun langsung didelapan uli oleh para netizen. Mendapat delapan ulian tersebut, IIS Dahlia justru mengaku santai. Hal ini seperti dari akun Instagram @isdadahlia. IIS memilih untuk santai dan menikmati liburan bersama dengan keluarganya ke Singapura. Maaf RI, Anda 8 Uli sedang santai, TTP nonton audisi at di official setiap JM21.00 dan pas sudah terpilih pesertanya di JM20.00 sampai mendapatkan seng juara nanti yaaa. Deuh pasti GW makin kena 8 Uli deh halemong gak semoga TTP diberi K3 sabaran calon bintang KDII kuat mentalnya ya kalian akan menghadapi hujatan netizen ik LBH jahanam dibandingin juri ik punya niat membuat kalian BS menjadi penyanyi ik hebat harus siap mental kick mamani santai macam LG di pantai EIM, tulis IIS Dahlia. Meski mengaku santai, namun nyatanya IIS Dahlia masih mendapat banyak bulian. Etni Marni, S0M80NG banget lu, eman, lu selamanya populer. Etraihan 6033,
Waduh, bahasa apaan tuh jahanam banget is dadah lia, ya Allah captionnya. At Wizahrana, nampak dari muka IIS ni orang ya S0M80NG judes sinis dan tidak mau mengakui K3S4 lahan merasa paling benar sendiri udah keliat dari gaya bicaranya.